Dalam rangka menyerap aspirasi warga Jawa Timur, safari silaturahmi dari desa ke desa terus dilakukan oleh Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Dalam kunjungan-kunjungan itu pun banyak dukungan yang terus datang, seperti halnya ketika di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Warga dan kepala desanya pun menyampaikan dukungan dan harapan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Alhamdulillah dukungannya terkait penjalanannya Pak Lanyala ini kami sangat mendukung dan menyupport. Kenapa? Kami tidak butuh pemberian berbentuk apapun dari Pak Lanyala. Cuma yang kami harapkan kesejahteraan masyarakat apabila nantinya Pak Lanyala terpilih menjadi gubernur. Mudah-mudahan masyarakat, semua masyarakat ini akan lebih sejahtera. Maksud saya, harapan saya cuma itu. Jadi sekali lagi, kami tidak butuh apa-apa, tidak butuh pemberian apapun dari Pak Lanyala. Harapan kami, apabila Pak Lanyala terpilih jadi gubernur, harapan kami masyarakat, semua masyarakat lebih sejahtera. Itu cuma harapan kami. Siap mendukung. Jungle.